Baru saja menghirup udara segar, Adi Pipo, residivis kasus pencurian warga Desa Mekarbaru, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, kembali mencuri sepeda motor milik tetangganya sendiri. Saat dilakukan pengembangan, tersangka berusaha melarikan diri dan terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur oleh petugas. Menurut Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis, sebelumnya tersangka mendongkel jendela rumah korban, Sri Hartati, dan berhasil membawa kabur motor korban. Pelaku ini awalnya masuk rumah, ya. Masuk rumah, bongkar rumah, surat, kemudian diambil tas dan juga ada uang, ada handphone juga. Kemudian setelah itu mau melakukan pencurian sepeda motor di rumah Ibu Sri Hastuti ini. Selain mengamankan korban, Satreskrim Polres Batubara yang dipimpin AKP Ferry Kusnadi berhasil meringkus penada sepeda motor yang telah dijual Adi Pipo kepada RU, warga Kelurahan Indrapura Batubara. Tersangka dijerat dengan pasal 363 Undang-Undang KUH Pidana dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Sole Pelka melaporkan.